influencer media sosial, kami banyak orang komen CDT dan akhirnya aku tengah buat live, cerita macam ni, aku tengah buat live, tengah buat live bersama dengan MSC lah. So sepanjang live tu semua orang nak tengok King CDT, di mana kasih King CDT. Dan kemudian presiden CEO kita, presiden dia Encik Akau pun search lah siapa King CDT ni. Tapi sebenarnya sebelum Akau tahu, aku dah tahu dah, sebab aku dah tahu cahaya di atas Star Blue Channel dan aku merupakan salah seorang subscriber dari sebelum ini. Dan akhirnya Akau telah pun menghubungi King CDT dan kami menjemput beliau di Pekan Pahang. Malangnya beliau tak dapat datang, dan hari ini tahun 2020 akhirnya kami berjaya membawakan kepada anda King CDT. Bang, apa khabar bang? Alhamdulillah. Baik bang eh? Alhamdulillah. So, bersama saya, hari ini beliau, dia sebenarnya banyak motor. Tapi salah satu motor yang dibawa hari ini adalah EX5 ni lah. Boleh ceritakan bang, perjalanan abang daripada Pahang, kalau tak silap saya, ke negeri Terengganu, agak jauh. Berapa ratus kilometer? Untuk berapa jauh tu memang, orang panggil memang jauh lah. Jadi, sangat jauh lah. Berapa jam? Anggaran 3 jam lebih lah. 3 jam lebih? 3 jam lebih, memakan petrol. Mana motor ni habis minyak dekat 2 kali atas highway. Mana 6 botol dia nak. Jadi saya standby kan 3 botol tadi. Saya isi, betul jalan lagi memang jauh lah. Terengganu memang terbaik lah. Tapi puas hati lah jalan. Jadi lepas 3 botol habis, betul dia mati. Tak sampai lagi stesen minyak. Dahlah saya jumpa stesen minyak yang comel, nanti saya buat dekat video lah. Jadi orang panggil apa, Terengganu ni memang perjalanan daripada Jengke ke Pahang memang sangat jauh. So kepada yang mana tidak mengenali King CDT, boleh ceritakan sikit bang, channel abang yang mana silakan. Okey, channel saya adalah Cahaya di Atas Star. Untuk Facebook dan Facebook page sama juga lah, Cahaya di Atas Star CDT lah logo. Berapa jumlah subscriber sekarang ni? Untuk subscriber YouTube 60,000 lebih. Untuk Facebook dekat 80,000. Sikit. Tadi tengok 70,900 lah. Dia salah satu konten dia mengenai jentera inilah. Jentera motor, tentang drama dakwah. Drama-drama dakwah kadang-kadang buat kan. Jadi konten motor tu, bantu-bantu peniaga-peniaga kecil. Kita support dia punya, kita nak bantu yang lain tak mampu kewangan, kita bantu promote bagi orang ramai-ramai datang. Dia salah satu sebab bagi tanya, kalau tanya saya lah kenapa abang ada viewers yang banyak. Walaupun benda tu simple, video 4 minit, 5 minit, tetapi orang tetap nak tengok video tu. Salah satunya daripada motor, modifikasi motor ni lah. Boleh kita ceritakan sikit apa yang ada dekat motor ni? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat yang menonton. KCDT doakan sahabat berjaya di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita selawat sama-sama, semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW apabila kita telah meninggal dunia. Okay, jadi kita buat benda yang bermanfaat. Jadi untuk spek King CDT, untuk bahagian sekarang King CDT pakai bahagian clutch 5 spring daripada Tobaki. Okay, terima kasih kepada Tobaki, ada yang sponsor kita bengkel-bengkel, jadi dia sponsor 5 spring. Okay. Kalau nak lagi kuat pakai 6. Jadi untuk yang seterusnya CDI, King CDT pakai CDI GSM Racing, brand LC135. Dan wiring yang King CDT pakai adalah custom lah. Kebetulan kita bersama dengan bos GSM daripada Perlis. Kebetulan bila abang cakap pasal GSM, ni dia, G ada kat kita pada hari ini. Adalah idola kita yang sponsor CDI GSM Racing Padu. Api memang padu. Jadi head King CDT pakai head 4 valve daripada Arata Racing. Dan block King CDT pakai block spek 65, block saiz 65 lah. Okay. CDI dekat belah mana? CDI dekat belah ni. Ada dekat sini. Kat dalam lah. Dah kena tarik sikit. Dia ada satu clip kan? Ada skru ni. Ini CDI GSM Racing. Memang nak dengar. Api depan dua. Okey, jadi untuk hari ni King CDT akan kongsikan kepada sahabat semua yang King CDT belajar untuk dapatkan empat mode bunyi lah. Jadi empat mode ataupun dia punya CDI tu memang boleh 3 mode. Dia ada 8 map, 8 mode. Kita boleh cucuk laptop lah. Kena adjust mapping. Daripada standard dengan upgrade kepada CDI. CDI apa tadi? CDI GSM Racing FC135. Untuk FC135, antara kelebihan dia bang?
Kelebihan dia upgrade api kuat lagi, tambah pickup, top speed, apa yang boleh lah kita boleh adjust kan. Yang tu lah. Okey, untuk 8 mode ni King City dah adjust. Tadi silap, bukan 4, ada 3. Mana bunyi timing kuda, bunyi timing kuda untuk CDI ni setakat King City buat kajian dapat waktu kita berhenti kenderaan. Kalau bawa tak jadi. Yang mode yang kedua adalah bunyi letup-letup keluar api. Ada akan keluar api dekat exhaust ni. Jadi yang terlaju hanya untuk anda. Yang ketiga bunyi helikopter. Bunyi kita bawa sebu-sebu macam helikopter. Helikopter. Pusing-pusing. Jadi boleh kita ni jadi tower ini. Silakan. Azam cakap. 3 mode eh? Oi, berat juga weh. Berat juga. Kalau dapat tengok, head dia dah ke depan tau. Dan jet dah. Okay guys, King City akan buat bunyi timing kuda. Nombor 2 eh. Okay, ini bunyi timing kuda lah. Dia tak boleh dekat sangat. Check kan lah. Bunyi helikopter. Jadi bunyi sebu lah orang panggil kan, budak sekarang panggil helikopter. Jadi bunyi helikopter time bawa lah dia sebu. Kita bawa kan. Azam. Terbaik. Okay, so itulah dia King CDT bersama kami. Dan kami harap King CDT akan terus bersama kami di lain masa. Okay, terima kasih bang, support MSC bang. Terbaik. Kita test belanja speed boleh? Belanja silakan. Dia nak saya pick up sana. Last. So, yang ini mode apa? Kalau untuk tie pick up? Yang ini KJT pakai mode 1. Okey. Apa ni, saya tak pandai sangat untuk kat sini. Saya try eh. Okay, tower ready. So, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Semestinya kami bawakan yang terhebat, yang terpadu dan juga yang terlaju hanya untuk anda.